Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menolak nota keberatan atau eksepsi Nikita Mirzani, terdakwa kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam persidangan, Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan sidang berikutnya dengan agenda pembuktian. Selain itu, Majelis Hakim juga belum mengabulkan penangguhan penahanan selebritas Nikita Mirzani. Merespon penolakan eksepsi, Nikita Mirzani mengaku tidak sabar bertemu dengan pihak pelapor. Usai sidang, Nikita kembali ke rutan kelas 2 Serang, Banten. Ya harus ditolak, kalau nggak ditolak sidangnya selesai, kalian nggak bisa ketemu sama Mahendra Dito dong, nggak seru kan gitu. Jadi kan mulai besok kan sidangnya jadwalnya pemanggilan pelapor. Nah jadi kalian bisa lihat nanti bentuknya kayak gimana Mahendra Dito, saksinya seperti apa yang jadi saksinya dia gitu. Kecewa nggak sih Kati? Enggak dong, justru aku maunya memang ini dilanjutin supaya bisa tatap muka langsung kan gitu. Selama ini kan di awang-awang kan, kayak angin gitu, dia cuma bisa meneror tapi tidak bisa berhadapan muka langsung gitu.